Prank selanjutnya apa nih Bun? Ini ceritanya ada nih agen kita nih, ceritanya adalah pelukis mural. Oh. Tapi dia ngelukisnya enggak pakai izin, sembarangan. Eh. Ya, Pak. Tawa lagi. Mau kabur kemana lo? Nah, benar kan yang ngecoretnya mau pisah nanti pertama kan? Akhirnya didatengin security. Wah, kok ketawa sih? Karena nggak pakai izin. Iya, Pak. Kan abisnya suka. Kita bareng, Pak. Jangan marahin saya aja. Oh, ngaku-ngaku temen. Sebelahnya, iya. Saya nggak bercanda. Ya. Terus kan target otomatis lah. Teman dari mana, orang baru juga ketemu gitu kan. Tapi tangannya sama-sama gara-gara macet kan, pas salaman tadi. Ih, ayo loh, mau ngelak gimana, ayo. Ini aku kasih lihat ya. Buktinya lagi mana? Buktinya mana lagi? Buktinya coba. Ada dia. Ya, bisa aja lagi ngeditnya. Cepet banget. Ini siapa tuh? Tuh. Tuh. Lah, ini muka siapa tuh? Kasian Mbak-mbak yang pakai topi tuh, Theodora ini ya. Theodora. Kenapa yang kan? Theodora. Kenapa yang kan? Ngerti enggak kamu enggak ngerti fashion? Geng murah. Mural. Oh, mural. Coba. Halo. Sampai lagi nih datang-datang. Boleh numpang duduk? Asik kok panik gua sih. Iya. Tapi kalau aku didatangin itu sama cewek tiba-tiba duduk sebelah aku juga kayaknya aku risih deh. Masa? Yakin? Iya, aku kenal lebih deket dulu supaya ngobrolnya enak. Oh, gitu. Kakak tadi siapa namanya? Dadan. Ini punya siapa nih? Datanglah security. Mukanya serem ya? Bener. Punya kita, Pak. Ini dia. Kok kalau dilihat-lihat mirip kok Hendrik ya? Masa sih? Iya, kok Hendrik? Tapi versi lebih. Katanya boleh. Hah, kata siapa? Tapi stroberi. Abis minum stroberi. Berdarah apa? Enggak kali, tanda lahir kali ya. Masa sih? Iya. Atau mungkin itu luka udah kena kali, itu cakar kucing. Iya, mungkin. Enggak. Atau sebenarnya mungkin ada adegan yang kita enggak lihat udah gontok-gontokan sama pasar kulit ini. Bukan acara komedi. Kenapa jadi kayak taruh derajat? Itu orang saya enggak tahu. Coba ya, aku lihat ada. Kalau Bapak nggak percaya, aku ada buktinya lagi. Kenal dia? Saya minta pertanggung jawaban, Mas. Tuh, aku ada bukti kan, kalau ternyata punya dia. Foto. Jangan panik, panik. Panik. Tuh. Kasian, Mas. Korjat. Hei. Butuh oksigen. Gimana tabung mau? Udah memanggil ambulans itu tadi padahal. Lemes sama es dengkul itu. Halo. Geser dikit boleh, Mas? Nih. Coba. Namanya siapa? Hah? Yunus. Namanya Yunus. Iya lagi, Yunus. Emang iya. Di mana ya kalau misalnya mau ngechat kayak gini nih? Ngechat apa? Kakak tahu nggak kalau di dinding-dinding suka ada yang coret-coret, suka ada lukisan? Kayaknya baik-baiknya orang baik-baik iya. Ya. Kabur-kaburan nih. Enggak, berdua kita berdua jangan enggak ngaku lu. Beneran. Wah, oh, nih lihat tangannya, Pak, tangannya. Tuh. Kan ada chatnya. Tuh. Tuh langsung DJ tuh. Kan itu. Kalau tangan kiri di. Tuh, lagi emang kita. Beneran, Pak. Beneran. Sepuh ajarin dong. Woi, jangan ngomong kayak gitu. Bapak enggak percaya. Nih aku kasih tahu lihat ya, Pak ya. Nih. Tuh. Ayo lo, ada fotonya berdua lo, mau ngelak gimana, ayo. Mas, saya nggak bercanda lo. Ini saya nggak bercanda, malah ketawa sih. Gimana? Oh, jangan ketawa, kamu bisa serius ini. Saya beneran baru kenal, Pak. Ya udah, nanti bertanggung jawab di kantor. Aku mah takut kalau disuruh gitu. Ayo bertanggung jawaban di kantor. Nangis dulu. Iya lagi. Nangis lo gara-gara si mbaknya. Lo bilang emak di kampung. Ya udah, oke, Mas. Kakak. Coba lihat tuh, di sana ada kamera tuh. Kamu kena prank. Alah, happy ending. Kata dia gak jadi tutup nih warung gue. Nah, ini dia satu lagi di target kita nih ya. Bukan yang kaos putih, bukan. Yang baju hitam. Iya. Banyak pindah lagi lokasinya. Udah ngeliatin aja nih kalau ngeliat cewek cakep sih masnya nih. Iya tuh,
Kan gak pada ngeliat ya, kalau tangannya kena ya. Iya kan gak kelihatan juga. Tulus aja gitu salaman. Mau kabur? Enggak pak. Oh. Maaf pak, kenapa sih? Kamu yang coret-coret. Mulai dituduh. Dari tadi pada baik-baik. Nah, ini teman saya, tembok pak. Kotor banget tembok. Apaan sih? Apaan sih? Kamu. Ini kayaknya agak ngegas nih agak orang ngegas ini. Nih. Ini tangan saya. Mana mana? Maaf, Pak. Gara-gara salaman, salaman. Akhirnya dia. Oh iya. Ini saya duduk di sini, ya. Ini salaman kaget kena chat dari mana? Wah, ini enggak benar. Bawa aja, Pak. Sabar. Orang bapak yang mau dibawa kenapa jadi nyuruh bawa mbaknya? Yang mana? Ada. Nih ada buktinya lagi, dia pernah foto bareng sama saya nih. Ayo lo, mau ngelak gimana, ayo. Saya orang belakang. Orang belakang. Orang belakang mana? Saya anggota. Saya anggota, anggota apa taman bermain? Saya anggota PKK. Pak. Wah, bingung kan? Udah ngomong anggota lagi tuh. Enggak ada saya pikiran untuk dikerjain atau gimana ya kan. Dikerjain sama cewek, wah kena ada nih sama security ya kan. Ya deg-degan aja, cuman kaget aja sih.